Terima kasih, selamat datang di channel saya, channel Markop Leas. Dalam video kali ini saya membuat video review tentang pending, alat pembengkok besi yang terbuat dari klaker bekas, dimana alat ini adalah alat buatan sendiri, dimana menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak terpakai, semacam klaker bekas. Nah, di sini kita membutuhkan 3 klaker sebagai bahan bending mesin pembuat pembengkok besi. Cara kerjanya, dimana klaker sebagai poros pemutar, dimana bengkoknya besi nanti tidak begitu berat. Dan ini cara kerja pending kita, cara kerja alat pembengkok besi sebagai alat sarana untuk pembuat degel untuk bangunan. Ini adalah alat bending kita. Bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya atau baru melihat video saya, silakan tekan tombol subscribe di bawah ini, karena dukungan teman-teman sangat berarti bagi kami dan sangat memotivasi kami. Dan jangan lupa like and komennya agar teman-teman senantiasa selalu mendapat pemberitahuan dari video-video saya. Oke, ikuti terus cara pembuatan bagel dengan alat bending, alat pembengkok besi. Dan ini adalah alat bending kita, dimana terbuat dari 3 klaker, dimana ini ada klaker sebagai pembengkoknya, dan ini sebagai klaker di dalamnya sebagai porosnya. Dan ini adalah bending, alat pembengkok besi buatan saya sendiri. Nah, ini sudah terpakai dalam pembangunan Masjid Jami Al-Mutakin. Ini adalah degel yang sudah jadi, yang sudah siap dirangkai menjadi ram besi untuk bangunan. Dan ini adalah ram besi yang sudah jadi, dimana degel sudah dirangkai menjadi ram besi yang siap untuk bangunan masjid kita. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Dukung terus channel kami, channel Markop Leas. Jangan selalu mengikuti video-video saya yang lainnya. Oke, terima kasih. Tetap tersenyum bersama Markop Leas.